perasaan setelah sidang. Eta mana udah nge-record gitu? Iya udah. Oh udah. Sok perasaan setelah sidang. Mantap. Wah. Teh, perasaan setelah. Perasaan setelah sidang teh. Bagus banget. Nah, jadi bagus. Sok ikut atuh. Pertanyaan anak. Perasaan kalian setelah sidang? Seneng banget dan bahagia, tentunya lega ya, teman-teman. Buat saudara-saudara yang di Bogor, terima kasih. Dananya orang tua. Oh iya benar. Apalagi ya. Terima kasih Amalia Syirani. Sok ya perasaan setelah sidang? Cepetan. Sebelumnya aku tuh ada deg-degannya. Gini ceritanya guys, aku tuh dari jam ke sekolah tuh dari jam 7 ke sini. Nah, terus aku tuh nunggu antrian dipanggil dah. Terus tuh enggak dipanggil-panggil setelah itu pada anjir. Tolong mau orang kriyo wawancara. Terus sudah jam 3 sore tuh, setengah 3 sore tuh kami tuh dipanggil, itu juga dipanggil sama Ipan ya, guys. Terus pas lihat di absensinya tidak ada nama kita guys, sedih. Jadi terakhir kita ya, harus nama pertengahan di capilduk terakhir mah. Oke, perasaan ini buat urat saya lega guys. Lega ya. Nanti kita slogan perasaan setelah sidang teh Ipo. Lega kita wanya lega pisan. Soalnya udah free. Karena enggak ada beban. Tapi ada jujur hayang PKL deui. Bener, jujur tapi jujur. Tah, kenapa? Karena Abang Ireng mantap. Oh, Abang Ireng mantap. Karena kita masuk dari jam 9 sampai jam 2 siang. Anjay, gasiknya beda. Kamu kalau misalkan datang PKL dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9.40 sampai jam 5 pas langsung indit. Wah. Ini dipoto. Baik ketang. Iku naon sih udah kita tadi. Genep belas. 50 teh geus bareres guys. Mantap. Nama-nama ada shift-nya gitu. Jadi ada yang bagian malam. Jam setengah 10. Let's go. Ini baru dapat. Terima kasih Mas Bancun. Bancun. Ih orang keur dipoto. Guys, jadi ini adalah laki-laki multimedia semua. Hey, Adit. Perasaan setelah sidang. Ada orang tahu perasaan tim Hore? Astagfirullah. Hah, tim Hore? Ini lu. Ipan ada apa dong? Mau jelasin sih. Jelaskan sih, iya. Ogi, kamu perasaan lagi? Abimah, perasaan. Jaga dulu perasaan. Saya kemarin saya tidak merasa tegang dan biasa saja ya, jadi lah. Tidak. Karena saya sudah hafal dengan. Perasaan tegas setelah sidang. PKL di mana betul? Aku PKL di RS. RS Mitra Idaman. Ya. Kerjanya ngapain aja? Kerjanya. Jadwal dokter, terus nyiapin rapat, wow. Nge-settingin fokus. Wow. Seru gak? Seru sih. Sidangnya lancar? Lancar.